Halo, kembali lagi kita menonton video COC. Dan kali ini ada rekap yang spesial. Kali ini adalah Town Hall 9 setengah Attack One. Dan bagaimana? Kita lihat langsung di sini. Ya, kita lihat dulu di sini ada yang namanya share. Ini adalah Town Hall 9 setengah. Kenapa dibilang Town Hall 9 setengah? Ya, Town Hall 10 belum max. Oke, dan hero-nya masih cukup belum max ya. Jadi ada 31-32. Inilah Alzeus menggunakan 2 golem, 2 jump spell, polar-polar, dan juga 6 yang namanya naga level 4. Ini naganya baru level 4 karena ini adalah Town Hall 9 ya. Naga di Town Hall 9. Dan ya, CC Wizard keluar. Dan red spell untuk golem polar. Dan bisa masuk ke tengah Barbarian King dan Queen. Boler ngamuk di situ dan bisa menghancurkan yang namanya Inferno dan juga Air Defense. Dan ya, ini adalah farming ini yang digunakan ini Alzeus tanpa membawa wizard, hanya menggunakan poling-poling. Dan ya, Inferno bisa dihancurkan dengan pasukan tadi. Dan oke, saatnya naga dikeluarkan. Naga. Dan hanya tersisa satu haspel. Di situ kita bisa lihat tanpa membawa namanya balon. Oke, keren buat farmingnya. Dan ya, di sini kenapa bahas Town Hall 9 setengah? Ya memang Town Hall 9 setengah dibilang apa ya? Bukan prematur sebenarnya ya. Ini bukan prematur Town Hall 9 setengah, tapi baru naik Town Hall 10. Dan ya, bisa dilihat juga dari segi pasukannya sedang di up hero-nya. Dan kenapa? Kadang-kadang ada tugas khusus untuk Town Hall 9 setengah ini ya. Untuk meratakan Town Hall 9 atau membantu Town Hall 10 ya. Karena apa? Hero-nya belum max. Sangat-sangat tidak memungkinkan untuk meratakan Town Hall 10 max. Dan ya, bagaimana pasukan yang akan dibawa untuk Town Hall 9 setengah. Dan ya, kita lihat langsung untuk rekap war-nya. Oke, iwandaclaser.com masih. Kali ini yang pertama, Town Hall 9 setengah. Ini melawan Town Hall 10 baru ya, sama-sama mendapatkan lawan yang sama. Kita bisa di sini hanya tidak ada Inferno untuk musuh ya. Dan kita lihat situ ada yang namanya 3 expo. Jadi kemungkinan musuh juga mengupgrade Tesla yang namanya Tesla dan juga expo dulu ya, tidak langsung membeli namanya Inferno. Dan ya, ini adalah adil di sini sepertinya ya. Sama-sama baru di Town Hall 10-nya. Dan ya, kita bisa lihat sini Alzeus tadi sudah dipraktekkan untuk farming dan ini langsung dipraktekkan untuk attack war. Kalau tadi farming ada Inferno pun bisa rata, apalagi menggunakan pasukan ini untuk meratakan Town Hall 10 yang tanpa Inferno seperti ini. Tapi bisa kita lihat situ Teslanya max, yang namanya exponya juga max, itu sangat-sangat berbahaya ya. Dan ya, bisa lihat situ naga dikeluarkan, satu untuk menghancurkan yang namanya bisa tower dan tanpa membawa balon. Dan masih ada satu red spell dan juga hard spell untuk yang namanya naga. Dan masih ada juga satu ID pen. Wow, keren. Archer Queen-nya level 32, Etian. Ya, apakah kalian pernah merasakan seperti ini? Yang namanya baru up Town Hall 10, kombinasinya harus apa? Apakah harus libur war? Dan sangat disayangkan ya kalau kalian harus libur war. Kalau saya dulu itu tidak pernah namanya libur war. Langsung terus, lanjut terus. Ya, libur war kalau kalian memang benar-benar up 2 hero, itu baru kalian harus libur war ya. Kalau kalian mau ikut war walaupun itu tanpa Barbarian King, ya silahkan ikut saja. Dan ataukah tanpa namanya Archer Queen. Dan ya, lebih baik tanpa Barbarian King daripada tanpa Archer Queen. Itu memang sangat berbahaya untuk attack ya. Karena apa ya, seperti tadi harus bisa membunuh yang namanya CC udara menggunakan Archer Queen minimal. Dan ya, memang ada sedikit pasukan-pasukan khusus untuk Town Hall 10 perkembangan ya. Kita sebut saja Town Hall 10 perkembangan yang menuju Town Hall 9, Town Hall 10 max. Dan ya, selanjutnya Raditya kali ini masih hero-nya 21-23. Kali ini Valkyrie-nya sudah max.
upgradernya masih level berapa itu? 5 ya. Dan ini Valkyrie-nya sudah max, jadi dia up itu adalah Golem Valkyrie dulu. Kemungkinan dia adalah suka menggunakan pasukan ini. Ya, dan buat kalian yang suka dengan pasukan apapun ya, kalian upgrade terlebih dahulu. Dan itu kalau memang kalian favorit, itu pasti membuat kalian PD. Seperti halnya seperti ini. Menggunakan Queen Walk dan juga Golem Valkyrie untuk meratakan base. Di situ Inferno level 5, Town Hall 11. Ini base ini tidak bisa diratakan menggunakan Town Hall 9 pastinya ya. Ini musuh kemarin memang minimax ya. Jadi meletakkan minimax di bawah dan mendapatkan di situ ada Inferno, memang itu sangat susah kalau diratakan menggunakan yang namanya Town Hall 9. Oke, kali ini rata ya menggunakan Valkyrie. Nomor urutnya sama di sini ya. Padahal Si Raditya itu ya memang Town Hall 10 baru ya. Oke, dan ya Charm Spell, Red Spell mengarahkan Valkyrie di situ ya. Valkyrie-nya max sekali dan max level 10 ya, ini sudah menyala. Dan oke, bisa kita lihat situ Polar di bagian atas mendapatkan healer aman sekali. Dan Golem di bagian bawah, Valkyrie masuk mengobrak-abrik dan keren. Itu keren. Buat kalian yang mau menggunakan pasukan ini, jadi kalau kalian naik di Town Hall 10, langsung up yang namanya Valkyrie, itu bisa. Dan Golem, kalian bisa menggunakan pasukan seperti ini. Dan ya memang, setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan, oh saya mau up Naga Max dulu, menggunakan Lightning dulu, saya akan menggunakan Lapalon dulu yang saya senangi. Dan kalau tadi itu Raditya menggunakan Valkyrie Max. Dan kali ini King Andre juga senang menggunakan yang namanya, wow kali ini cukup ini ya, King Andre cukup lama di sini ya. Yang namanya Valkyrie-nya sudah Max Town Hall 10, Polernya Max Town Hall 10 dan Charm Spell-nya juga sudah Max Town Hall 10. Kita bisa lihat itu. Dan ya, ini King Andre mendapatkan lawan Town Hall 11 juga ya. Bisa kita lihat situ Town Hall 11 yang namanya Visa Tower-nya sudah Max, Expo-nya juga ada 3 di situ. Dan hanya tidak ada Inferno ya. Oke, tidak jadi masalah. Base ini susah diratakan menggunakan Town Hall 9, tapi ini good job sekali buat Town Hall 9 setengah menuju Town Hall 10 max. Dan ya, saya bingung menyebutkan kalau memang Town Hall 9 setengah itu apa. Apakah Town Hall 9 setengah itu adalah minimax Town Hall 9 ataukah ya seperti ini. Saya juga bingung sandinya itu apa atau singkatannya itu apa, pengertiannya itu apa, kurang tahu. Tapi kita lihat sekarang ini langsung, kalau menurut saya adalah Town Hall ini ya 9 perkembangan saja, itulah 9 setengah. Terserah kalian apa yang menyebutkan, atau kalau misalkan salah ya mohon maaf. Oke, langsung di situ Valkyrie mengobrak-abrik bagian tengah. Tepat sekali ya, ada 4 yang namanya Tesla di situ. Dan wow, Kenan gandanya sudah merah di situ. Sungguh-sungguh berbahaya. Keren. Dan ini King Andre mungkin sudah cukup lama ya. Cuman hero-nya masih level 30 ya. Keren. Memang diperlukan waktu untuk membuat max Town Hall ya. Ini misalkan hero nya max ataupun tropes nya max dan lain sebagainya. Dan ya, oke, menggunakan balon terakhir, balon sebagai finishing. Keren. Yap. Town Hall 9 setengah ini good job, keren. Dan ya, keren. Selanjutnya ini yang namanya Four Kids. Dan kali ini tanpa membawa yang namanya Archer Queen. Dan kita bisa lihat situ, yang namanya Four Kids ini adalah mengutamakan mengupgrade Queen terlebih dahulu. Rupanya, jadi Archer Queen-nya diupgrade terus dan menggunakan Miner. Jadi naik Town Hall 10 langsung upgrade yang namanya Miner. Miner 1, level 2, level 3. Dan ya, sepertinya untuk bahan ini ya, farming juga menggunakan mineral. Hasil DE Dark Elixir yang dihasilkan cukup banyak. Dan ya, untuk fokus mengupgrade hero terlebih dahulu, baru nanti akan upgrade yang lain. Dan ya, itulah kesimpulannya ya.
Kalau tadi ada yang mengupgrade Valkyrie dulu, menggunakan Golem dulu, dan kali ini for the kids ini mengupgrade minernya dulu, dan bisa kita lihat situ yang namanya spell healnya level 5 6 belum max, dan hanya fokus mengupgrade minernya terlebih dahulu, dan hero nya memang belum max level 21, dan sepertinya dia adalah fokus ke Archer Queen. Archer Queen nya sudah level 37 ya, tapi tidak digunakan karena nanti upgrade terus sampai ke level 40. Dan wow, ini base musuh tidak bisa diratakan menggunakan Town Hall 9, walaupun itu hero nya max juga karena ada yang namanya 3 3 expo, dan juga ada bom yang bertambah, dan upgrade bomnya juga ada, sehingga cukup berbahaya untuk Town Hall 9 max. Dan ya, bisa diratakan oleh Forkit menggunakan pasukan seperti ini tanpa membawa yang namanya Archer Queen. Ya, keren, good job. Ya, buat kalian yang mau coba silakan saja coba. Tadi CC-nya adalah Baby Dragon untuk membunuh CC. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like dan komen. Jangan lupa juga untuk subscriber. Terima kasih. Saatnya harus pamit dan bye-bye.